Thank you.
Ini acara kita pada hari ini. Kita mohon mintakan doa kepada dosen kita, Ustaz Tokiai Bukhari, Bukhari Adi, Bapak Bukhari Adi, untuk mengajarkan doa. Jadi kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempat. Mungkin sebelum acara doa kita laksanakan, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Idon telah memberikan kesempatan kepada kita. Sebelum doa kita baca, kami mohon juga kepada dosana kita yaitu Tuk Putu untuk sekitar memberikan arahan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kami maturkan ribuan terima kasih banyak kepada rasulana kita sadonyo. Di rasul-rasulnya tak jongga ada rasulnya mengecek pemuka kita, rasul-rasul di kampung awak rasulnya. Sebab ditengok sekeliling kini, ya mungkin tak beberapa orang tak tahu, mungkin tak jarang bersebut tentu tak ketahu. Tetapi lebih kurang 80% alhamdulillah orang yang tahu itu keluarga ataupun pengganda kita dan dari ketinggian. Jadi sekitar disampaikan kepada kita bersama, mungkin ada juga mungkin nak ketik-ketik nak tak tahu, tapi lebih kurang kini mungkin tak banyak nak tak tahu, lebih ibunya mungkin nak rasa lagi tahu kan. Jadi sebelum doa kita baca telah disampaikan dari Wisma Sato, mudah-mudahan persatuan ABK mudah-mudahan selalu kompak dan selalu jadi kan kedua apa namanya nasihat yang sudah umur saya baru 81 sebenarnya kalau yang baru 18 memang umur 51 kan 34 tahun ketinggiannya macam puas juga
kami tenaganya. Sederhana lo nunggu mobilnya. Alhamdulillah bagi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan didengar. Kalau dapat diamankan, kalau tidak dapat diamankan, apa boleh buat? Belum merata ke Batam. Menenangkan hati supaya dapat mengamankan. Balik lagi ke kampung, matrikel. Karena waktu itu naik lagi. Sekarang di Harawut. Tinggal 5 menit lagi. Maka kita nanti sholat zuhur. Habis itu baru makan bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dan semua ini. Amin. Amin. Wani as-salih wa kulli hal bi kulli halil niyatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, yaqin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza ya Allah yang mahmudah. Wa tabarakna ya Allah fi hadza min ba'di fi hadzal majlis tabarakallahu mahsumah. Allahumma tub bis salamah wa sihah wal afiyah li wa lana wa li jama'atina IKBK fi hadzal yaumil mubarakah. Ya Allah, wasihatana waktu bersalamatina wasihatana warzukna rizqan halalan tayyiban mubarakah lana wa ahlina bi rahmatika ya rahmatul alamin. Allahumma ufid lana zunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma ufid li jami'il ahli al-kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila ruhi abaina. Amin. Walidina walidina wali muatimina wali ahmadina karabatina wali ahlina wali jamil hajatina minal mu'minina wal mu'minina.
sampaikan di hari Minggu itu, mudah-mudahan dapat sama-sama kita dengarkan apa yang beliau sampaikan.